أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على مكانة الصبر، وأن من يتصبر أي يحث نفسه ويرغبها ويوقدها على الصبر يصبره الله، أي يرزقه الله الصبر ويجعله من الصابرين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصبر عطاء من أوسع العطاء، من أوسع العطاء، قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، بمعنى أن من يوفق للصبر وفق للخير كله، لأن الصبر أساس تقوم عليه الخيرات ويقوم عليه التحلي بالفضائل. والحديث له قصة، ألا وهو أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يعطيهم فأعطاهم، ثم سألوه ثانية أن يعطيهم فأعطاهم حتى نفد ما عنده، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي سأعطيكم إياه. ثم نبههم عليه الصلاة والسلام على معاني جليلة وعظيمة، وبين لهم في الوقت نفسه آثارها المباركة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي من يتحلى بالعفاف ويكن من أهله ويجاهد نفسه على ذلك يعفه الله، يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل العفاف. ومن يستغني يغني الله، أي يستغني عما في أيدي الناس فلا يسألهم ولا يطلب منهم ويمنع نفسه من ذلك، يغنيه الله أي من فضله سبحانه وتعالى. ومن يتصبر على فقر وعلى ألم وعلى مصيبة وعلى أي أمر يحتاج إلى صبر يصبره الله، أي يمن عليه بالصبر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الصبر أوسع العطاء وأجزله، قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada beberapa orang Ansar yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta beberapa hal dari beliau, ya. Meminta untuk memenuhi kebutuhan mereka kepada beliau. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan permintaan mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi dan Nabi memberikan lagi sampai akhirnya habislah apa yang ada di tangan beliau. Maka ketika sudah habis, ketika semua harta yang ada pada beliau sudah habis, beliau mengatakan, apapun yang ada di tanganku berupa kebaikan, maka aku tidak akan menahannya atau menyembunyikannya dari kalian. Artinya aku akan memberikannya kepada kalian. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri, maka Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang berlatih atau berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih besar dan lebih luas daripada, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kesabaran itu perlu dilatih.
bahwasanya barang siapa yang berusaha untuk sabar, berusaha untuk berlatih untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang sabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kesabaran adalah anugerah yang paling besar. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran, karena kesabaran adalah pokok dari semua kebaikan dan di atasnya terbangun semua keutamaan. Hadis ini memiliki sebuah kisah seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diminta oleh orang-orang Ansar dan beliau masih terus memberi sampai semua yang ada di tangan beliau habis. Beliau menafkahkan harta beliau dengan cara orang yang tidak takut pada kemiskinan. Kemudian setelah beliau berikan semuanya, beliau mengajarkan mereka tentang beberapa hal yang penting, beberapa hal yang merupakan keindahan Islam. Di antaranya yang pertama adalah beliau mengatakan barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri mereka, maka Allah akan menjaga mereka. Barang siapa yang menjaga diri dan sungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut, maka Allah akan menjaganya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, dia tidak minta pada orang lain, tidak minta pertolongan pada orang lain, maka Allah akan membuat dia cukup. Allah akan menjadikan dia kaya. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Barang siapa melatih diri dengan kesabaran saat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk sabar dalam menghadapi atau menahan diri dari kemungkaran-kemungkaran, juga melatih diri untuk menghadapi takdir-takdir Allah dan musibah-musibah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai orang-orang yang sabar. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya sabar adalah anugerah yang paling baik dan paling luas untuk seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala.